Okey, alhamdulillah guys, saya selamat sampai di Bulut Ensem di Alam Suria Puncak Alam. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. So ni dapet motor skuter saya Atitri, dah setahun lebih pakai, warna grey. So kita nak ubah lah untuk tahun ni, nak ubah dia punya baju baru. Aha, so nanti kita tengok lah hasil macam mana, apakah warna pilihan, kita tengok sama-sama nanti kan. Okay, so kita tunggu lebih kurang berapa hari bang? 3 hari. 3 hari ya, okay, kita tunggu lebih kurang 3 hari lah. InsyaAllah lepas 3 hari kita tengok rupa terbaru labi motor Atitri saya. Okay, so sempat lah insyaAllah kita nak pergi ride ke Jalan Tok Pahang nanti. InsyaAllah sempat siap lah. 3 days later. Okay sahabat-sahabat, saya dah sampai di Bullet Handsome Sticker di Alam Suria Puncak Alam. Okay, jom tengok hasil dia. Alright, itu dia. Atitri saya dah bertukar colour kuning hitam. Tema Harimau Malaya. Sekarang ni saya bersama dengan Toke Bullet Handsome Sticker, Abang Amir ya. So Abang Amir ni dia punya tempat dia di rumah je di Alam Suria Puncak Alam. So alhamdulillah saya punya skuter tri saya dah siap dan sangat cantik lah. Saya sangat mengujakan hati saya. So apa yang saya nak dah pun siap pemerintah saya. So nak tanya sikit lah Abang Amir, saya ringkas. Okay, dari segi yang pertama mesti orang tahu dia punya ketahanan stiker dia, berapa lama boleh tahan warna dia. Okay, stiker ni memang untuk outdoor use. So boleh tahan dalam 2 tahun. Kalau nak jaga lebih tahan lagi, boleh buat coating. Lagi kali dia tahan lah. Maksudnya kita boleh pakai coating dan spray tu kan. Okay, lagi cantik lah dia punya ketahanan colour dia. Colour dia lagi naik. Lagi naik kan. Apapun bergantung kepada kita punya cara penjagaan lah. Betul. Untuk apa kereta pun sama juga kan. Betul. Kalau asyik berjemur je, sama juga sekejap kan. Seterusnya tanya Abang Amir cabaran lah. Biasa Abang buat kerja-kerja ni, apa cabaran yang paling suka? Buka cover set ke apa benda ke? Cabaran eh? Cabaran nak buat design dia. Design. Nak buka cover set tak ada masalah. Buat YouTube ke ataupun buka je lah mana-mana skru. Betul, betul, betul. Tapi make sure skru tak lebih tak kurang lah. Betul. Nak buat design dia yang paling susah sikit ni. So kelebihan Abang Amir ni, dia kita bagi tahu je nak design macam mana, so dia boleh imagine kita punya kehendak, so dia akan buat pada motor kita. Tu kelebihan dia. Jadi insyaAllah. So saya, dia tanya saya nak design macam mana, saya kata nak design corak Harimau Melaya lah untuk pasukan kebangsaan kita. So saya bagi gambar Google sikit, so dia boleh imaginasikan dia pun, saya punya design tu, dia terus buat pada motor saya dan inilah hasilnya. Alhamdulillah. Okay, last soalan saya bang. Untuk costing wrapping lah, wrapping untuk skuter macam ni berapa kos dia? Okay, untuk Atitri macam ni bermula dari RM750 lah. Okay. So dia ikut pada design, color dan juga stiker lah. Ada stiker yang lagi mahal, harga lagi mahal lah. Dan kalau dia pakai macam color-color fluorescent ke, tu lagi kos dia lagi mahal. Okey. So maksudnya harga bermula dengan harga RM700 lah. Betul. Untuk macam saya punya design ni, betul, kuning hitam ni RM700. Ha. Untuk yang design lah, kalau yang clean murah lagi lah. Okey, maksud clean lagi murah lagi lah. Kalau macam saya ada corak-corak semua, betul, ni, macam ni lah harga dia RM700. So dengan harga RM700 ni, korang boleh dapat design macam saya ni. Dan juga banyak lagi lah design-design kau boleh tengok dekat TikTok, Bullet and Some Stickers dan juga dekat Facebook. Okay, okay, terima kasih banyak bang. Ada apa bang pesanan? Okay, last kali. Okay, bulan ni, bulan last saya dekat Puncak Alam. Okay, bulan depan saya akan beroperasi di Pandan Jaya, KL. Ada kedai lah? Ada kedai. So nanti saya akan share kedai.
Okey. Location kedai semua saya akan share dalam Facebook semualah. Facebook dan TikTok semualah. Yep. Okey, itu dah dengar korang. So lepas ni Bullet and Smart Sticker dah ada kedai di Pandan Jaya. KL. Ha. So jauh pula saya nak ke sana. Dah tahun depan mana tahu saya nak tukar design lain pula ke. So saya kena ke KL. Sekarang ni dekat je rumah saya, Alam Sekolah dengan Pasar 1 Puncak Alam. Okey. So apapun kita doakanlah abang untuk terus berjaya dan sukses dalam bidang wrapping stiker kereta motor ataupun mungkin lepas ni pergi ke kereta pula. Insya-Allah. Insya-Allah. Ha. So kereta pun saya berminat juga tu. Insya-Allah ada rezeki mungkin nak buat wrapping kereta pula. Okey, kita doakan semoga abang terus berjaya dan terus support bisnes abang ni. Okey, terima kasih abang. Bersama. Okey, terima kasih guys yang menonton. Kita jumpa lagi di vlog akan datang. So jangan lupa klik button subscribe di bawah channel saya Kaswadi Samsudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.